Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Hari ini saya menuju Garut dulu memenuhi undangan dari Kiai Haji Jujun Junaedi, sahabat saya, pimpinan Pondok Pesantren Al Jauhari. Dan hari ini juga saya meminta tim saya, Doer, untuk menjemput ya dua keluarga, yang satu istrinya atau ibu dari anak-anaknya meninggal ketimpa di dapur. Yang satu lagi, ibu dan bayinya juga meninggal di dalam rumah pada saat gempa. Karena saya belum bisa pergi ke Cianjur siang ini, maka saya meminta pada Doer untuk menjemput dan membawanya ke Purwakarta. Nanti mungkin bersilaturahmi di Lembur Pakuan untuk berbicara tentang apa yang akan dilakukan ke depan. Semoga musibahnya cepat berlalu dan mereka yang mendapat musibah diberi ketabahan, kesabaran, dan ketawakalan menerima musibah ini sebagai sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat untuk warga Cianjur. Mohon maaf siang ini saya tidak bisa ke sana. Mungkin malam setelah acara dari Garut kita menuju lagi Cianjur. Dan semoga nanti malam juga saya bisa bertemu dengan keluarga tersebut untuk bisa istirahat dengan nyaman bersama saya. Dan kita juga akan merumuskan langkah-langkah ke depannya bagaimana agar semuanya bisa pulih. Saya tidak bisa memulihkan ribuan orang, paling hanya bisa memulihkan satu atau dua orang berdasarkan kemampuan yang saya miliki. Terima kasih ya, salam semuanya. Assalamualaikum. Ibu, anak kecil yang kemarin itu siapa namanya? Anak kecil yang mana? Yang kemarin ketemu Pak Dedi. Oh, itu kemarin tiganya. Oh, yang meninggal. Yang meninggal. Iya, yang cewek sama cowok ya? Di rumahnya. Jalan yang tengah di tengah di jalan. Rumahnya di situ. Bisa diantar, Pak? Ya. Ya. Di iya. Bawa saya ke sana aja ke rumahnya. Ini suasana di tenda-tenda pengungsian korban gempa Cianjur. Suasananya hujan. Ketika saya sampai di lokasi sudah hujan deras. Para pengungsinya kita lihat di dalam. Antara ya Pak, ya. Mana? Cari ini. Satu lagi mana? Yang satu orang di situ. Yang kemarin. Bapaknya mana? Ada di rumah. Di rumah. Kami enggak boleh, Pak. Dipanggil, Pak. Ini Pak, duduk Pak. Ini Pak. Duduk Pak.
Ini enggak apa-apa. Ya, aman. Saya dari stafnya Pak Dedi Mulyadi yang kemarin ke sini. Ini kan kemarin udah dibantu sama Bapak ya. Nah, saya diutus ke sini buat jemput adik ini berdua sama Bapak ikut. Jadi sekarang boleh langsung naik mobil, nanti kita langsung meluncur aja ke sana. Bapak sama adeknya dipanggil Pak Dedi Mulyadi, oh, ya. Jadi saya bawa dulu ya. Oke ya. Pak, naik di belakang, Pak. Nih mobilnya di belakang. Ya, naik aja. Pesantrennya nih, ya. Ngantri banget, nunggu antrian masuk. Mungkin tamunya terlalu banyak atau banyak banget. Ini udah nunggu di sini udah hampir 15 menit. Ya, semoga lancar dan bisa segera turun. Saya suka apa ya? Kalau ada pekerjaan yang harus mesti dikerjakan, saya selalu ingin mengerjakan sampai tuntas. Yeah.
carana, carana. Tadi itu kapur kayu ntar. Putar, 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 pasti anjalan, pasti anjalan. Pasti anjalan. Awas, nuhun pisan. Alhamdulillah. Naon eta? Ya. Nanti kasih ka Ula ya. Dua nuhun usaha Kang teh. Santri. Ini istrinya kenapa nangis? Oh ya Allah. Di mana anaknya? Anak di rumah. Sini sini atas sini. Cap di foto. Mina di mana? Oh, Naraja. Garut. Istri mana Naraja? Ayo, sana yuk. Alhamdulillah, ketemu ini satu keluarga bahagia ya. Anak di rumah. Di mana anaknya, umur berapa? 4 tahun. Ayo, sana. Dia masuk ke gedung dan Yeah.
istirahatlah cukup. Baru selesai perjalanan dari Garut, langitnya indah banget ya. Ya kalau ada sedikit-sedikit air mata bukan karena sedih, tentang hal yang saya alami secara pribadi enggak. Saya lagi merenungi betapa indahnya alam ini. Kalau negara aparatnya melakukan perawatan, melakukan penataan ruang yang baik, melindungi kawasan-kawasan hijau, betapa negara ini akan menjadi negara yang begitu makmur, yang kemudian menjadi titipan untuk masa depan anak cucu kita. Dan saya tadi tersentuh banget dengan lagunya Kang Sule tentang Sanca, tentang Prabu Siliwangi. Ya, saya selalu kalau dengar lagu itu hati saya tersayang. Dan saya juga ngucapin terima kasih, nggak nyangka ya orang Garut, ya Allah luar biasa ya. Sambutannya penuh cinta, penuh rasa. Ada yang nunggu dari pagi, dari jam 7 nungguin saya datang. Terima kasih, ada yang ngasih dompet, ada yang ngasih madu, ada yang ngasih kopi. Terima kasih banyak. Dan sekarang saya menuju Plaza Hotel Kota Bukit Indah karena tamu kehormatan saya, yaitu keluarga korban gempa di Cianjur yang istrinya meninggal dan atau ibunya meninggal. Baik yang meninggal sendiri ketika di dapur lagi masak maupun meninggal bersama anaknya di rumah. Hari ini saya ngundang untuk nginep di Plaza Hotel biar mereka tenang dan sambil berdiskusi langkah-langkah ke depan, termasuk barangkali langkah untuk perbaikan rumahnya ya. Ya saya tidak bisa semua saya bantu, saya hanya bisa beberapa orang saja karena kan keterbatasan kemampuan saya hari ini. Hanya anggota DPR, bukan pejabat eksekutif yang bisa mengambil keputusan, yang punya APBD, punya PBN, ya. Jadi hanya hal kecil ini yang bisa saya lakukan. Dan sekarang kita perjalanan menuju Plaza Hotel Kota Bukit Indah ya. Saya mau buka puasa juga, sebenarnya udah kelewat. Nanti biar di sana aja sekalian. Ya, nikmati hidup.
tetap harus disyukuri. Karena kalau kita dapat enak terus, nanti kolesterol tinggi, nanti kena gula, ya kan? Tapi sekali-kali harus dapat yang pahit-pahit biar itu menjadi obat, ya. Itu harus ada yang mengingatkan kita, dikasih yang pahit hidup ini jangan panas terus. Nah, ini langitnya sangat indah nih.